siapa yang bangunin kami? Siapa yang bangkit kami? Mimar Kodina dari tempat tidur kami. Kenapa? Yang tadinya disiksa di alam barzah, ya, tiba-tiba istirahat, seneng nggak? Seneng kan? Terus bangun lagi, seneng nggak? Bangun disiksa lagi, berlanjutin lagi berarti kan? Makanya teriak, siapa yang bangunin kami tempat tidur kami? Baru disadar, makanya ada sakta di situ ya. Kalau di awalnya membaca sakta itu kan berhenti sejenak, kaget dia. Siapa yang bangunin kan lagi istirahat enak-enak tidur, tiba-tiba yang bangunin langsung bilang ada mawa ada rahman wasadakon. Benar ini janji Ar-Rahman, kita bakal masuk selama-lamanya abadi di neraka, ya kan? Wasadakon mursal itu begitu, itu mati terakhir sekali itu. Ya, karena di alam barzah ini kita nih yang udah pada pulang ini nggak mati, jadi hidup. Nah, kalau dia orang baik, orang soleh, hidup yang benar. Kalau kita hidupnya, kalau kita hidupnya apa? Hidup-hidupan, ya, lu bilang kan hidup bohong-bohong, kan apa kan dunia laibun, ya kan? Walahun, hidupan, hidup-hidupan bohong-bohongan, ibu jadi ibu-ibuan, ada di nenek-nenekan, ya kan? Ibu-ibuan, bapak-bapakan, keluar di rehan, cucu, pada cucu di nenek-nenekan, ya? Jadi anak-anak-anakan, ya kan? Nanti di akhirat pas sudah di alam barzah, nggak lagi jadi ibu, jadi anak semua. Kan itu an-nabiyyu nih lihat nih Allah bilang an-nabiyyu aula bil mu'minin namin anfusih. Pak Nabi ini Nabi Muhammad sangat lihat itu dikabarin sama Allah Nabi Muhammad sangat sayangnya aula tuh sangat menjaganya terhadap orang beriman sangat sayang luar biasa daripada dirinya sendiri lihat Nabi sayang sama orang yang beriman. Nah, terus azwajuhu dan istri-istrinya ummahatul mukminin. Ibu-ibunya orang yang ber. Kalau kita beriman, ibu kita bukan ibu yang di dunia, ibu yang di dunia ibu jadi anak juga. Tuh. Ibunya adalah istrinya Nabi Muhammad. Enak enggak jadi ibunya anaknya Nabi Muhammad? Paling enak luar biasa itu dia. Jadi kita coba hidup-hidupan. Oke, jangan serius. Jalanin hidup untuk di dunia jangan serius, biasa aja jalanin. Jangan kalau nggak punya duit, yang ada orang kadang-kadang nggak punya apa, stres. Aduh, jangan, ya hidup-hidupan, nggak bakalan nih kita ngalamin yang berat-berat kayak Nabi, kayak Nabi. Nabi kan sering nggak jumpai makan, ya kan pulang katanya, wahai Aisyah ada makan nggak ada ya Rasulullah. Nabi itu aku puasa deh. Ibu pernah nggak pernah diganjel? Enggak, karena dikasih stagen, diganjel batu. Kenapa? Lapor nih, kan kita ganjel ya susah. Itu berarti enak gak kita hidup kita? Enak. Dibandingin Nabi, bayangin. Nabi rela, lapor segala macam demi kita, sayang. Padahal Nabi kalau minta, kasih gak sama Allah? Kasih. Nabi gak mau minta, minta nanti terakhir. Biar selamat umatnya. Saya enggak Nabi sama kita? Makanya Allah, bil mu'minin, sangat sayang kepada kita. Tinggal kita itu sendiri. Jadi hidup di dunia ini jalanin aja, nggak usah stres segala macam. Gak punya apa, waduh, wah ini kalau aku hidup segala macam suami main digas, pulang gak buat duit lagi segala macam. Jangan, ya kan? Main digas, adik kata jangan orang itu. Gak boleh, ya itu jalan aja. Gak pernah kita kelaparan, pernah kita kelaparan, gak pernah. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Jalanin dunia, untuk hidup dunia santai, kecuali hidup akhirat. Nabi harus semangat, serius, iya. Untuk akhirat bantuin orang harus serius ya nolongin orang harus serius karena ini untuk akhirat yang bakal kekal. Bentar ayatnya ada di sini, ayatnya ada di surat Al-Kahfi. Nah sekarang kita boleh masuk ya, sudah paham tuh Bu ya. Jadi dunia